Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami GJ3 Motivate. Nih, kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memodifikasi ya. Ini Mega Pro menjadi CB ala nganjuan nih. Ben ketok apik, tontonane pas, disawang pantes iki piye carane. Nanti akan saya bahas. Ini Mega Pro sudah di preteli ini. Nah, ini nanti yang pertama kita lakukan nanti pemotongan rangka belakang ini kita lepas ya. Rangka belakang kita lepas, nanti kita ganti rangka repro. Langsung kita gasak saja ini motornya. Prosesnya sudah hampir jadi lho, 80% ya. Ini tinggal merakit kabel kelistrikannya sama pasang knalpotnya, ini sudah jadi. Nah, ini rangkanya memang orangnya minta tayangan tapi di clear ya. Ini rangkanya mintanya memang bini, ini tayangan tapi di clear. Nah, ini pakai bezel panjang nih. Sebutnya tatanan nganjuk ini, terakhir wong nganjuk. Sebutnya mirip ori ya. Kemudian supinya pakai kase ini, bed kase, posternya absolut revo terbelakang. Nah, tinggal sedikit lagi sudah jadi. Ini Mega Pro ini modif menjadi CB. Tangkinya juga tayangan tuh tangkinya, tapi juga di clear. Nah, ini. Nah, itu tangkinya. Kemarin baru di clear ya. Nah, tangkinya press. Tangki press plat drum. Nah, itu tangkinya. Lor, wis jadi CB modifikasi basic MP Primus. Wis jadi iki tampilane seperti ini. Ini bekel panjang ya. Wis mengikuti zaman iki. Mengikuti perubahan zaman saiki bekelnya panjang. Selebur tontonan iki. Nah, tenan. Biar kelihatan bagus ya, mirip ori. Nah, ini bekel panjang. Terus poster belakang pakai absolut revo. Ini absolut revo. Kemudian tempat aki ya. Tempat aki model slim, tipis. Jadi ringkas ini. Nah, kabupator ini punyanya Tiger ini kabupatornya. Kayak Tiger. Tangkinya press. Ya, tutupnya tangki model mahkota ya. Pakai stabilizer juga. Kemudian pangkon mesinnya juga diganti sama T-Rap. Nih, pangkon mesinnya T-Rap. Lalu skok depannya masih standar ini ya, skok depan masih standarnya ini. Nah, kemudian ini batok lampunya pakai L2G Repro ya. L2G Repro. Ran juga direp. Nah, kontaknya ada di sini. Nah, ini kontaknya di tempat aki ya. Model slim. Arm pakai KC yang sudah dimodif ya, sudah dipotong, supaya sudah dipotong ini. Potong. Agak manisan. Stopan model kodok.
Pangkon stopannya B80. Ini memang dibikin tayangan ya, tapi di clear rangka sama tangkinya. Ini dibikin tayangan, tapi ini di clear ya. Nah, kinclong, meskipun tayang tapi kinclong. Ini tinggal bikinkan busanya jok ya. Nah, tinggal itu aja, busanya jok nanti dibikinkan. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami atau di video saya yang terbaru. Jangan lupa di subscribe ya, biar kami lebih semangat untuk upload tentang dunia persebian yang mungkin bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semua. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai ketemu lagi.